Salam Suriken. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Gashon Midliner terbaru 2020. Oke, kita udah ada di draftnya, langsung saja ya, tanpa basa-basi ya. Kita pilih langsung pick hero Gashonnya. Oke. Di sini kita melakukan push rank, solo rank di mythic ya. Nah, di sini kita mendapatkan lawan. Ada Selena, wow, pakai skin Yodia, kemudian ada Moskov, Export ya. Hero-hero lumayan OP lah. Dan hero-hero stun musuh sangat-sangat wah menjengkelkan ya, terutama pada Kufra ya. Tahu sendiri Kufra menjengkelkan seluruh assassin-assassin yang ada di Land of Dawn, terutama Gashen, Fanny, Hayabusa. Skill 2 dari Kufra tidak bisa dilewati ya, dengan skill-skill bling ya. Nah, di sini kita seperti biasa posisikan kita sebagai court, posisikan di belakang tanker ya, jangan offside. Seperti biasa kita clear-clear santai, kemudian kita objektif untuk kita mendapatkan farming untuk memenuhi stack level jungle kita ya. Biasanya di mythic selalu musuhnya selalu rusuh ya, apalagi Selena yang kita ketahui sendiri bahwa early game sangat sakitnya. Di sini ada bundaran merah menunjukkan ada lele Selena dan kita mendapatkan buffnya dengan retribution. Kita masuk aja gini lawan, jangan takut ya, kita sebagai lawan jangan takut. Nah, di sini kita combo Selena, melakukan combo skill 2, skill 1 dan skill 2, akhirnya mati dan musuh yang rusuh akhirnya rata dengan siapa? Ceng Ceng Gaming Gashen ya. Di sini kita sengaja tidak menggunakan skin ya, sengaja tidak menggunakan skin karena kita kangen dengan skin, dengan hero Gashen yang asli tanpa menggunakan skin. Di sini kita memberi sepatu cooldown terlebih dahulu agar bisa menambahkan spam skillnya, daripada kita memberi item item defense dari sepatu ya, kita memerlukan cooldown ya. Dan sebagai midlaner yang baik, kita harus fast roaming ya, seperti judul kali ini yaitu tutorial Gashen midlaner terbaru 2020 ya. Di sini kita fokuskan ke Klomang dulu ya. Kita fokus ke Klomang karena kita jangan sampai kalah level dengan hero-hero core musuh ya. Di sini kita dapat Klomang, kita tunggu momen ya. Marksman-nya belum balik dan ini ada tanknya mau maju. Kita tunggu momen lah, kelihatan Moskovnya dan kita langsung masuk dan ganking ya. Nice, dan masuk. Wah, sialan. Kill kita diambil teman kita semua, kita cuma dapat assist 2 ya. Kurang ajar sekali ini. Nah, di sini kita objektif jungle, objektif untuk apa? Ya, guna menuhin stack jungle level 3. Kita menggunakan level jungle yang menambahkan magic damage ya. Gunakan fungsi-fungsi skill dari Gashen dengan sangat baik ya, harus sangat baik. Kemudian pasif Gashen ya, saya telah membahas tentang pasif-pasif Gashen, kemudian skill-skill dari Gashen, combo-combo dari Gashen di video saya yang sebelumnya ya, yang berjudul tutorial lengkap Gashen terbaru 2020 ya, di video sebelumnya ya, silahkan cek di channel Ceng Ceng Gaming ini. Di sini kita tidak hanya menggunakan gameplay untuk mengedukasi kawan-kawan sobat-sobat Suriken semua, tapi kita juga mengedukasi dengan skill-skillnya seperti apa agar sobat-sobat Suriken, sobat-sobat Ceng Ceng Gaming bisa melakukannya, tidak hanya tahu kombo-kombonya tapi tahu pasif skill dan bisa memanfaatkan untuk kill ya. Di sini kita haras Selenanya dan kita gocek dengan ultinya. Oke, kita berhasil menghindari lele Selena. Selenanya memasang trap-trap, kurang ajar ya ini. Nih, wow, 2 lawan 3, apakah kita mati? Waduh, kita gocek. Iya, oke, nice. Kita gocek, saya nggak mau masuk ya karena kita sekarat ya. Di sana ada 3, kita santai. Kita ambil darah dulu. Saya jelaskan lagi ya, pasif dari Gashen itu bisa menambahkan HP ya, bisa menambahkan HP. Nah, bentar, di sini terjadi war, kita harus tolong dan kita masuk. Nah, di sini lo ngebug ya, saya pencet skill 1 nggak bisa ya, ngebug padahal jaraknya nggak jauh loh. Untung tolong di fixkan ini bugnya karena skill satunya
nggak, kita nggak terlalu jauh ya, kita nggak terlalu jauh, tapi di skill 1 nggak bisa, padahal musuh nggak pakai purify. Nah di sini saya di skill 2 ya, pintar ya mouse-nya, dan kita di sampah lagi. Nah di sini lihat darah kita, darah kita sakarat ya, dan kemudian kita penuh lagi ya, padahal spam kita belum mempunyai spell farm ya. Karena apa? Pasif dari Gusion ini bila aktif akan mengeluarkan spell farm ya, seperti spell farm ya, yaitu kita bila menggunakan basic attack. Bentar di sini, wah sampah lagi ya. Oke, Kufra mau kemana, das mati apa sampah lagi. Wah akhirnya kita dapat hero Kufra di kill ya, tadi sampah mulu ya. Nah di sini saya jelasin ya combo Gusion terbaik ya. Di sini kita lihat Selena, kita langsung melakukan combo keturut pun kita kejar. Nah kita kejar ya, kita dapat Selenanya ya. Oke kita dapat Selena. Nah padahal jarak segitu tadi masih bisa kena ya, tapi kenapa tadi pas waktu kita ngelock Kufra kita skill satunya masuk, kita nggak bisa ngebling ke Kufranya ya. Wah ngebug sekali, padahal musuhnya nggak ada yang pakai purify ya. Nah di sini saya jelaskan tentang pasif Gusion, yaitu bila skill kita menggunakan skill kemudian basic attack, maka akan memulihkan HP yang setara dengan 80% dari damage yang diberikan. Misalkan nih sobat shuriken memberikan damage kepada musuh sebesar 100 damage, kemudian kita akan mendapatkan 80% dari 100 damage tersebut untuk dijadikan sebagai spell farm ya. Di sini kita akan menunggu dulu, bentar kita menunggu. Nah kita melihat mouse-nya, kita langsung skill 2 ultis, skill 1 dan akhirnya mati. Tapi kita disampah lagi, lihat kita asis kita sobat shuriken, kita asis 8. Astaga kita disampah mulu ya, apakah ini akan dapat apa disampah lagi. Astaga kita nggak dapat lagi, aduh ini Gusionnya rasa support ya, disampah-sampah mulu ya, sialan. Nah kita jungle-nya udah stack maksimum, tapi kita harus tetap farming dulu. Kita mencari level 15, kita jungle objektif. Oh ya, ini tadi saya solo rank, selalu solo rank. Nah, kita melakukan Gusion ya, karena lagi ada event skin legend Gusion ya. Saya lagi senang menggunakan Gusion karena ada apa? Event itu saya sering menggunakan Gusion lagi. Kemudian kita melakukan solo rank beberapa pertandingan, tadi pertandingan 3 pertandingan, dan musuhnya selalu surrender ya, musuhnya selalu surrender. Nah dan ini keempat kalinya ya, astaga baru saja saya ngomong surrender lagi, dan kita tadi dibacotin Leomordnya ya. Haya noob, Haya gak bisa main. Kita lihat siapakah yang noob, apakah saya ataukah Leomord. Kita bisa lihat ya dari statistik. Oke, bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat shuriken dapat update-update terbaru tentang hero-hero Mobile Legend dan seputar Mobile Legend. Oke, kita mendapatkan MVP ya, Leomord yang mengatain kita mendapatkan apa. Nah, lihat Leomordnya, silver ya. Di sini saya menuliskan Leo sehat. Nah dia memberikan komen yang sangat buruk ya tadi ya, jangan seperti itu ya kawan-kawan. Nah di sini Leo GS noob, saya tanyain lagi, ini nggak berani balas karena dia dapatkan silver. Oke cukup sekian, dan saatnya kita bilang bye bye.